start to think all the time. Liga 1 Indonesia 2020 sementara harus dihentikan akibat cepatnya penyebaran virus yang dinamai dengan COVID-19 tersebut. Ya, penghentian ini terjadi pada pekan ketiga Liga 1 di mana rata-rata klub Liga 1 Indonesia telah memainkan 3 pertandingan. Ya, dari 3 pertandingan tersebut sejatinya kita telah disuguhkan dengan beberapa gol-gol menawan yang menghibur mata penonton. Mau tahu seperti apa saja? Berikut cuplikannya. Giancarlo Rodriguez, legion asing grass milik PSM ini emang gak ada matinya. Ya, kini menjadi pemain andalan PSM untuk mencetak gol. Ketenangan dan finishingnya memukau. Lihat saja bagaimana dia menerima crossing di kotak penalti, mengontrol bola dan shooting. Wow, luar biasa. Ya, Giancarlo Rodriguez. Giancarlo Rodriguez. Nur Yulianto. Striker lokal satu ini emang gak ada matinya. Kemampuannya untuk memanfaatkan bola-bola sempit menjadi gol adalah genius. Lihat saja bagaimana sebuah crossing kencang dari Ferdiansah yang potong dan yes, sebuah running header. Wow, super Harry. Evan Dimas Darmono. Pemain baru Persija ini sepertinya berhasil membius para The Jackmania dengan penampilannya. Lihat saja bagaimana dia memanfaatkan bola rebound, berlari tanpa sekalipun mengontrol bola. Boom, sebuah voli indah menembus gawang Bayangkara FC. Amazing Evan. Thiago Eduardo mendapatkan peluang tendangan bebas dari jarak yang cukup jauh. Eduardo memutuskan untuk melakukan tembakan langsung. Oh my god, tendangan itu begitu akurat melengkung ke arah pojok atas gawang. Melvin Platje, dingin dan mematikan. Kata itu tepat untuk menggambarkan striker asing Bali United ini. Menerima bola, terobosan kecepatannya melakukan sprint pendek membuatnya dengan mudah menerima bola dan yes, finishing yang tajam. Gofrey Castillion. Pemain yang pernah menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam emang gak perlu diragukan lagi. Laga melawan PSS Sleman menunjukkan bagaimana kelasnya. Ya, mendapatkan bola di sisi sayap kiri yang melakukan satu kali keeping dan shooting. Castillion membuktikan kelasnya. Ciro Alves menggiring bola sendirian, kemudian melakukan keeping melewati defender yang coba menghadangnya. Ciro kembali membuktikan betapa tajamnya dirinya lewat tendangan keras dari luar kotak penalti. Perfect, Ciro. Wander Luiz mencetak 4 gol dari 3 pertandingan. Ia adalah striker paling tajam di Liga 1 saat ini. Lihat saja bagaimana dia berputar mengelabui para pemain Persela. Amazing skill Wander Luiz. Wander Luiz.
Alex Dos Santos. Striker tajam Persela musim lalu yang ini berseragam PS Tira Kabo ini emang gak ada habisnya. Lihat saja, betapa cepat dia berlari, melewati meninggalkan defender yang coba mengejarnya. Dan ketika penjaga gawang maju untuk menghentikannya, yes, satu kali gocek yang berhasil mengelabuhi penjaga gawang. Dan shooting, amazing goal. Tahir mendapatkan bola dari sepertiga lapangan pertahanan Persibaya. Gelandang Persipura ini kemudian berlari secepat mungkin ke arah gawang Persibaya, melewati satu pemain dan boom, tendangannya berhasil mematikan pergerakan Rifki Mukodompit. Ya, jadi itulah beberapa gol kelas di Liga 1 Shopee Indonesia. Terus pantengin video kita untuk mendapatkan video-video menarik selanjutnya. Thank you.